Jika kematian yang berlaku begitu banyak kerana kita belum menguatkan kita untuk hijrah, mungkin hanya kematian diri sendiri saja barulah kita nekat untuk hijrah. InsyaAllah. Ramai mana orang bila dah tenat, bila dah nazak, barulah nekat sungguh-sungguh. Ya Allah, aku bertaubat, aku nak hijrah. Ya Allah, bagi aku peluang. Ya Allah, tolong sambung lagi nyawaku. Ya Allah, sesungguhnya aku belum bersahabat dengan Al-Quran. Sesungguhnya aku belum banyak zikir. Aku nak qada solat. Ramai mana bila dah sesak nafas, dah nazak, dah begitu, baru betul-betul nekat untuk hijrah. Kematian demi kematian yang berlaku sekeliling belum kuat dan mampu membuatkan kita hijrah, kan? Apa lagi yang boleh pukul kita kuat-kuat untuk hijrah? Adakah kematian kita bila kita diambang maut baru kita betul-betul nekat untuk hijrah? Ketika itu sudah terlambat. Jika seorang manusia nak hijrah, memang ada pengorbanan kita kena buat. Nak hijrah sebuah keluarga daripada keluarga yang lara nak jadi keluarga ahli Al-Quran, mesti ada pengorbanannya. Bila ada pengorbanan, di situ adalah ada kemanisannya. Marilah sama-sama kita bangkit kerana Allah. Bangkit demi berjuang untuk dapat syurga Allah. Yang nak belajar ilmu fardhu ain dan pasal Al-Quran, tentang Al-Quran walaupun kosong, anda boleh hubungi nombor 011-5686-1869. 011-5686-1869.